Assalamualaikum, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berada di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Insya Allah, hari ini saya akan mengunjungi salah satu sosok, sosok yang tua, yang sudah renta, yang setiap hari masih berjuang menjemput rezeki demi kelangsungan hidup. Siapa beliau? Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kadus desa ini. Kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Pak Sriwoto. Pak Sriwoto, oke. Okay. Saya mau diajak kemana nih Pak? Sekarang Pak. Ini rencana ke rumah Simbah Ali. Mbah Ali ya Pak? Ya. Simbah Ali itu seperti apa Pak? Orangnya, sosoknya seperti apa? Simbah Ali itu ya seorang orang tua, ya. udah tua, itu hidup bersama istrinya, tapi nggak punya anak, nggak punya apa ya, saudara lah, ya, saudara masih ada, tapi ya. Hidup berdua saja, itu udah tua renta gitu loh. Untuk kehidupan sehari-hari, beliau ini dari mana untuk makan sehari-hari? Oh, itu biasanya jualan daun pisang. Daun pisang? Iya. Daun pisangnya dari rumah dijualnya ke? Ke pasar ya, di? Ke pasar Borobudur. Ke pasar Borobudur. Kalau beliau tahu pasar Borobudur dari rumah Mbah Hal itu jaraknya berapa ini Pak? Berapa jauh lah? Berapa kilo? Ya sekitar 7-8 kilo lah Cak. Ya itu dia jalan kaki Cak. Jalan kaki? Iya. Waduh, ini kayaknya wah keren banget ini ya. Saya nggak sabar pengen segera bertemu dengan sosok mulia ini, Mbah Hal nama beliau. Seperti apa kisah dan kehidupan beliau Mbah Ali bersama istri? Ikutin terus ya perjalanan Cak Budi menuju lokasi di mana mbahnya tinggal ya. Jika kalian menyukai tayangan yang ada di channel YouTube Cak Budi ini, jangan lupa di like, share, dan jangan di skip iklannya ya, biar channel YouTube ini terus berkembang lebih besar tentunya ya. Ayo ikutin terus perjalanan Cak Budi di Desa Ngadiharjo ya, di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kita langsung berangkat sekarang ya Pak ya. Oke, tos dulu dong. Oke, yuk, go.
Assalamualaikum, Mbah. Mbah apa, Mbah? Ini Yeses, ngapunten. Sehat, Mbah. Alhamdulillah. Nggih. Yeses to, Mbah? Nggih. Sumuk. Saking putih, Mbah. Oh, tak nopo? Buron. Oh, niki. Oh, ini Mbahnya baru aja nyari daun pisang. Ini mau dibawa kemana nih, Mbah? Tadi di petot pun ini. Di sate, dijual. Oh, gini tak? Ya. Kayaknya ini waktu juga sudah siap. Ya. Sudah ketemu sama Mbah. Iya, ya. Iya, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh, nggih. Soalnya banyak acara itu. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih ya, Pak Kadus ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Ya. Pak nggih, Mbah nggih. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Iya. Tapi ini nanti daunnya ini dibawa ke pasar, dijual. Nggih, dijual terus uangnya buat apa? Buat beli apa? Buat beli beras, bawa kebutuhan dapur ya Mbah ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbahnya ini jualan sudah berapa tahun Mbah? Jualan daun pisang Mbah? Pudangu? Berapa tahun Mbah jualan ini Mbah? 50 tahun. 50 tahunan. Masya Allah Mbah Ali sudah berjualan daun pisang ini demi menafkahi keluarga, demi kelangsungan hidup beliau dengan istri berjualan daun pisang ini. Mbah, kalau boleh tahu berangkatnya jam berapa Mbah nanti jualannya Mbah? Jam 2. Jam 2 apa Mbah? Malam. 2 malam, 2 pagi. Iya. Nyampe pasar jam berapa? Jam 4. Berangkat jam 2 dini hari, nyampe pasar jam 4. Berarti ditempuh 2 jam nih Mbah? Jalan kaki Mbah? Iya. Masya Allah, setua ini beliau berjalan jauh sekitar 2 jam dengan membawa beban daun pisang ini ke pasar jalan kaki jam 2 dini hari, nyampe lokasi jam 4 gitu. Terus kalau daun pisangnya sampun laku, sudah laku, dapat uang berapa Mbak? Asal Arto Pinton 30? Berapa Mbak? Ya 50 ya 30 gitu ya Mbak. Jadi Mbahnya ini kalau daun pisangnya habis dapat 30 ya 50, tinggal lihat ini berapa yang di bawah ya, berapa daun pisang yang di bawah. Jadi kalau banyak ya dapat banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit, dan uang hasil dari jualan itu nanti dibelikan beras, dibelikan kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari. Mbah, nanti saya ikut ya Mbah, boleh? Iya. Nanti saya ikut ke pasar ya Mbah, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Gege Mbah, ge. Insya Allah. Ge. Berarti saya malam ini harus tidur sini, tidur di rumah Mbah Ali. Oke, nggak apa-apa. Biar bisa ikut berjualan Mbahnya ke pasar. Oke, ya? Jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan Cak Budi bersama Mbah Ali tentunya. Kok ono tamu. Oh, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Sehat, Mbah? Sehat nggih. Iki, Mbah. Iki, Mbah. Dawuh. Alhamdulillah, ternyata beliau di sini tinggal berdua sama Mbah Putri. Sini, Mbah. Jangan iki, Mbah. Nggih. Dawuh, sakit, Mbah. Nggih. Alon-alon, Mbah. Ya, Mbah Ali tinggal di sini bersama istri. Mbah Ramina sinten, Mbah? Ramina. Mbah Ramina nama beliau.
sakit nggih, Mbak? Sakit. Nggih. Oh. Lah, ngono apa ta tambane nggih? Mboten nggih, Mbak nggih. Lah, sampun tur dokter. Ampun. Mbah, panjenengan mboten kagungan putra. Nggih. Dados teneng ngriki namung tiyang kalih. Di sini hanya berdua. Nggih. Dahar saben dinten, makan sehari-hari, saking sadyan niki jualan pedon pisang. Mbah, nanti malam saya tidur sini nggih, nyipeng riki nggih. Kula badhe nderek Mbah Kakung sadyan daun pisang. Saya nanti tidur di sini. Alhamdulillah Mbah Putri sama Mbah Ali juga sudah kasih izin. Saya mau nginep di sini. Biar besok jam 2 dini hari saya bisa ikut Mbahnya jualan ke pasar. Ya. Mbah? Nggih, Mas. Teng dalem istirahat. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih monggo, Mbah. Nggih monggo. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Teng dalem, Mbah. Monggo, Mbah. Bapak Haji. Good. Nggih. Ini mbak, nggak tahu apa-apa. Iya, nggak terus pun mbak. Iya, sami-sami. Ini satu. Monggo masih buahnya, kacangnya. Iya mbak, monggo mbak. Monggo mbak. Jam setengah subuh, monggo istirahat nih bang, ya. Biar besok bisa berangkat pagi, bangun pagi, ya. Jadinya berangkat jam berapa, mbah? Jam 2. Jam 2, ya. Biar nggak keringan, ya, mbah. Ya. Monggo, ya. Istirahat, ya. Istirahat. Ya. Keringan, bang. Ya, mbah. Ya, marah tuh. Ya. Mbah, mbahnya sebelah sini ya, mbah, ya. Ya. Saya sini, mbah, ya. Sini, mbah. Thank you.
Mas Budi mau mangga jam bagan. Jam berapa, Mbah? Jam 2. Jam 2. Oh iya, Mbah. Oh. Udah siap ya, Mbah? Butan apa, Chan, Mbah? Nggih, nggih. Monggo, Mbah. Ya Allah, daun pisang segini, saya coba mengangkat ya ini, berat banget ini, serius berat banget ini sekitar 10 kilo lebih ini, lebih, mungkin 15 kilo ada ini. Ya Allah, mbahnya jualan jalan kaki, menempuh jarak 9 kilo, sambil membawa beban seberat ini, ya Allah. Mbah, ini saya yang bawa ya, Mbah. Saya yang bawa, Mbah. Mbah, turun, Mbah. Ya Allah. Kita langsung ke pasar ya. Doakan jualan Mbah hari ini laris dan dagangan Mbahnya ini habis ya. Berat banget ini, serius berat banget ini. Ya Allah, saya nggak bisa membayangkan Mbahnya jalan sambil bawa daun pisang seberat ini. Ya Allah. Bentar, Mbah. Bentar. Bentar ini ya. Mbak, kenapa-napa? Ya Allah. Ya, monggo, Mbah. Ya Allah, mbahnya gantiin saya, ya Allah. Saya aja yang muda. Terasa capek banget, lelah. Nafas ngurusan. Kenapa sambil bawa ini? Jalan kaki aja tanpa membawa pisang apa daun pisang ini, saya udah ngos-ngosan apalagi sampai bawa ini ya, Mbah. Ayo, Mbah, pelan-pelan ya, Mbah. Pelan-pelan, Mbah. Mbah, saya gantiin bentar, Mbah. Gak tega lihat, Mbah. Saya suun aja ya, Mbah, ya. Gini ya, Mbah. Yuk, Mbah. Iya. Ya Allah, saya nggak tega melihat Mbahnya setua ini masih membawa beban seberat ini. Sungguh-sungguh hati ini nggak tega, ya Allah. Mbah, cari tempat istirahat ya, Mbah. Capek. Ya. Gimana, Mbah? Lagi. Sana, Mbah, ya? Kiri. Ya. Sini aja ya, Mbah. Ya. Istirahat di sini aja ya, Mbah. Sini aja, Mbah. Sini aja, Mbah. Oke. Udah, Mbah. Ayo kita berangkat, Mbah. Ya, cepat sampai di pasar ya, Mbah.
ya. Yuk. Saya mau ini, Mbah. Mau pakai topi dulu ya. Bentar, Mbah. Biar ini, Mbah. Ini kita iketin aja, Mbah. Ya, Mbah. Ini saya bawa, itu Mbah bawa ya. Oh. Ya, Mbah.